käskypäällä ajan. Oke guys, kembali lagi bersama Mang Cek di Mukbang Gokil tentunya guys ya. Kali ini luar biasa. Mukbang kita yaitu bebek pedas rica-rica guys. Bebek goreng pedas sama nih sambel. Dan seperti biasa ada lalapan sedikit, ada pare, ada terong, dan ada selada, dan ada pete. Dan pastinya juga ada sambel juga. Ini sambel kemangi guys. Oke, seperti biasa Mang Cek mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh subscriber Mang Cek dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman Mang Cek yang baru bergabung di channel Mang Cek, mohon dukungan dengan cara subscribe seperti di bawah ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video Mang Cek berikutnya. Oke, langsung saja kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Oke guys, seperti biasa sebelum makan makanan yang berpurin tinggi yang menyebabkan kolesterol asam urat naik, kita terlebih dahulu Mang Cek minum madu korat guys. Kita konsumsi madu korat dulu guys, karena benar-benar bagus untuk tubuh kita ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh di sini ya guys ya. Oh ya guys, manfaat madu korat itu bagus sekali buat tubuh kita, selain dia mengurangi kolesterol asam urat dan mengurangi lemak darah guys. Dan di sini juga Mang Cek menginformasikan bahwa madu korat itu mempunyai dua varian, yaitu ada juga varian tehnya dan juga bisa diminum, dan fungsi dan kegunaannya sama manfaatnya. Maksudnya kita seduh dengan kayak teh biasa tanpa gula pastinya guys ya. Dan juga madu korat ini sudah banyak dipromosikan ataupun direview oleh artis-artis kalangan atas ya guys ya. Jadi memang terbukti khasiatnya guys. Dan sekarang waktunya kita makan dulu guys. Ini kolaborasi bebek utuh sama kepala ayam guys. Bismillah, kita hantam langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya gila, guys.
Terima kasih.
bebeknya. Lumayan lembut kan. Thank you.
Gak ada dagingnya deh. Bebek ikut pulang tok. Mantap deh. Oke, itu aja dulu ya guys ya. Firman Cah hari ini. Kita ketemu lagi di firman Cah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.